Ada sebuah kajian tentang kidung kuno leluhur orang Jawa yang mengaitkan letusan Merapi dengan kisah Sabdo Palon Nayogenggong. Keduanya merupakan abdi dalam dan pendamping Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, sekitar abad ke-15. Lalu seperti apa sebenarnya kebenaran cerita yang ada dalam serat Sabdo Palon itu? Bersama saya Jartapakan Selobi Omnivora, inilah kisah misteri Sabdo Palon dalam letusan Gunung Merapi. Pemirsa, kemunculan Sabdo Palon dalam ramalan Jayabaya tercatat pada 500 tahun lalu dengan meletusnya Gunung Merapi sebagai tanda Sabdo Palon akan muncul. 500 tahun lalu merupakan jarak rentang tahun antara 2020 hingga 2030 atau bisa dikatakan untuk saat ini. Gunung Merapi meletus menjadi salah satu tanda dalam ramalan Jayabaya 500 tahun lalu tentang Sabdo Palon nagih janji pada tanah Jawa. Salah satunya adalah akan bau tidak sedap arah barat daya dari Gunung Merapi. Hal itu dinyatakan dalam sabda ramalan Jayabaya yang berbunyi, Ngidul ngilen purugira, ganda banger ingkang warih, gih puniko medal kulo, wus nyebar agama budi, Merapi janji mami, anggiran jagat satuhu, karsanirang jawata, sedaya gilir gumanti, boten kenging kelamunta kawahan. Yang artinya, lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah petanda kalau saya sudah datang, sudah mulai menyebarkan agama budi. Kelak Merapi akan menggelegar. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Dan pada hari ini, Jumat 25 Juni 2021, aktivitas Gunung Merapi kembali terjadi dengan memuntahkan guguran awan panas dan lava pijar. Hari ini sejumlah postingan mengunggah video dan foto Gunung Merapi meletus berupa guguran lava pijar dan luncuran awan panas dari arah barat daya. Apakah akan ada keterkaitan antara ramalan Jayabaya arah barat daya tersebut dengan nagih janji Sabdo Palon pada tanah Jawa? Sabdo Palon adalah Ratu Dang Hyang tanah Jawa yang sangat marah karena Prabu Brawijaya V menyerahkan kekuasaan kepada Demak. Dia pun berjanji akan mengambil alih tanah Jawa setelah 500 tahun atau sekitar tahun 2020 hingga 2030. Adapun kemunculan Sabdo Palon adalah saat Gunung Merapi meletus. Sinten tan purun nganggea, yakti kulo rusak sami, sun sajekkan putu kulo, berkasakan rupi-rupi, tren lega kang ati, yang durung lebur atempur, kulo damel pertondo, pertondo tembayan mami, harti Merapi, yang wus njebluk mili lahar. Yang artinya, bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan, menjadi makanan jin setan dan lain-lainnya. Belum legal hati saya, bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini, bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Kemunculan Dang Hyang tanah Jawa, yakni Sabdo Palon, dengan ciri-ciri menyebarnya bahaya di tanah Jawa, Semar dan punakawan lain. Semar identik dengan Sabdo Palon. Bebaya ingkang tumeka, warata sedanah Jawi, kinawi kang paring gesang, tan kenging dipun singgahi, wit ing donya puniki, wonten ing sakuasanipun, sedoyo prajawata, kinarya amartadani, jagat iki yakti anak kang akarya. Yang artinya, bahaya yang mendatangi tersebar di seluruh tanah Jawa, itu sudah kehendak Tuhan,
tidak mungkin dipungkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Warna-warna Kang Bebaya ang rusakkan tanah Jawa, sagung tiang namput karya, pamedal boten nyekapi, priayi kah beranti, sudagar tuna sadarum, wong glitik ora mingsra, wong tani ora nyukupi, pametune akeh sernaan yang wana. Yang artinya, bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priayi banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani pun demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Adapun ciri-ciri kemunculan Sabdo Palon berikutnya adalah bumi ilang berkat tira, amakatah ingkang ilang, cinolong dening sujanmi, pan sisak nyang langkungi, karena rebut rinebut, risak tetaning janma, yen dalu krimis keh maling, yen rina wakatah tetiang ampegal. Yang artinya, bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang, kayu pun banyak yang hilang dicuri, timbullah kerusakan hebat sebab orang perebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling, tetapi bila siang hari banyak begal. Heru hara sakeh janma, rebutan ngupaya bukti, tan ngetang angering praja, tan tahan perihing ati, katungga prapta neki, pagebluk ingkang linangkung, lelara ngambra-ngambra, waradin sak tanah Jawi, enjing sakit, sorenya sampun pralaya. Artinya, manusia bingung dengan sendirinya, sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara, sebab tidak tahan menahan keroncongan perutnya. Hal tersebut masih berjalan, disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa, bagaikan pagi sakit, sorenya telah meninggal dunia. Demikianlah sekiranya isyarat janji dari Sabdo Palon. Boleh percaya, boleh tidak, toh hanya sekedar dongeng. Namun tidak bisa ditampik bahwa di negeri ini masih ada beberapa orang yang mempercayainya. Yang percaya dengan dongeng Sabdo Palon dan Nayo Genggong tentu mengait-ngaitkan letusan Merapi ini dengan hadirnya tokoh penting di negeri ini. Namun inti dari berbagai versi kisah Sabdo Palon dan Nayo Genggong itu sama, bahwa kelak keduanya bakal kembali muncul di tanah Jawa, menyebarkan agama Budi. Kidung itu sesuai dengan ramalan Sri Aji Jayabaya ke-8. Yang mengatakan bahwa suatu saat nanti Sabdo Palon akan kembali ke tanah Jawa dan mendampingi sang penguasa kerajaan di tanah Jawa. Baik pemirsa, demikianlah keterkaitan cerita Sabdo Palon Nagih Janji dengan letusan Gunung Merapi. Gunung Merapi meletus menjadi salah satu petanda dalam ramalan Jayabaya 500 tahun lalu tentang Sabdo Palon Nagih Janji pada tanah Jawa. Akhir kata, saya kreator video cerita pakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda terhadap channel ini. Semoga segala informasi yang disajikan bermanfaat terhadap seluruh umat di Nusantara tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa.
saja, Mas. Baru saja, Mas. Anginnya ngalor ya, Mas? Iya, Mas Haji, ya. Dia perlu mudun merah, rayangin ini loh.